lapar, tidak menjumpai buah-buahan, lantas makan apa ini Pak Arjo? Gak apa-apa, ya. Buat ada rekan yang baru mengerjakan pandang di sebelah sana. Mohon maaf ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah. Jadi Sobat Satwa, kita akan saksikan ketika orang utan mendapatkan kelapa, lalu dia mengupasnya. Kalau orang utan mengupas kelapa itu dengan cara seperti ini. Karena apa? Dia mempunyai tenaga yang kuat. Giginya atau rahangnya juga demikian. Yang orang kota sini kira-kira ada yang bisa mengupas kelapa dengan caranya orang utan? Tidak ada yang bisa. Jangan meniru adegan orang utan ini. Berbahaya. Belum lama ini Pak Arjo, pawangnya nyoba. Bisa? Tidak bisa juga. Malah giginya pada patah semuanya. Okay. Oh, cuma dua-dua. Ya. Tapi 15 tahun yang lalu pernah juara satu ya Pak. Karena pesertanya cuma dia saja. Jadi siapa juara satu? Yo, kita fokus ke Desi. Oh, dikupas. Terus nanti ketika sudah mendapatkan atau menjumpai bocor Sobat Satwa, ternyata airnya sudah bisa keluar atau akan diminum oleh si Desi. Kita lihat bersama-sama. Seger. Boleh kasih tepuk tangan kembali untuk orang-orang kami. Jadi apa yang kita saksikan mungkin tak jauh beda ketika satwa seperti ini ada di alam liar Bapak Ibu. Ya, dia bertahan hidup. Ya, salah satunya dengan cara